plan it. Kayak ini ya lebih main ke unsur sosial, sosial sama kemanusiaan lah. Mungkin tuh ada promotor, ada vendor, ada semua lengkap. Gue pake tuh
baik, masih aja mantapin kamera ini. sebetulnya Yoga dan Tony ini juga datang ke sini, kita juga tidak hanya berbicara masing-masing profil ya. Jadi mereka ini sebetulnya bisa dikatakan founder bukan sih untuk PKP ya. Ini? Oh, foundernya kebetulan Dabertong. Oke, berarti sebetulnya foundernya ini. Itu PKP itu adalah persatuan, persaudaraan kami pekerja IPEN. Kalau tadi saya bilang PKPI ya, karena kan saya orang Bandung ya, PKPI. Ini ya logonya ya berarti ya. Ya, ini berarti persaudaraan kami itu pekerja IPEN. Boleh diceritain? Asal usulnya, dirinya, dirinya kapan ya kan? Jadi PKPI itu awalnya, titik awal pertemuan kita tuh di apa? Waktu diundang di live space, kita diundang, gue lupa tanggalnya sebelum berapa, masih inget kan? Iya, gue sih awal Maret. Iya, awal Maret. Pas begitu gencar-gencar WFH, kita diundang, ada beberapa teman nanya, discuss lagi dong. Tapi jawabannya dasar ya kayaknya. Jawabannya dasar. Nah, merasa gimana ya? Coba kita rembukan lagi nih. Ada Kang Tony, namanya Kang Tony. Dia ada yang ngurusin. Gue coba ngomong, kita coba bikin grup aja berarti malam. Akhirnya naiklah ke Backstreet, karena di situ udah ada Backstreet ya. Naik ke Backstreet, bikinlah grup. Impit. Kita balik masing-masing, nggak ada namanya nih. Keluarlah ide gua. Semua ada di sini nih, dari event organizer, promotor, vendor, manpower, so manajemen pun ada. Dan di situ kayak gado-gado nih, PKP komplit. Yang pedes boleh, pedes karetnya dua. yang sedang, yang kerupuknya banyak, yang kerupuknya banyak, yang disobek. Nah di situ, gue coba bikin lah nama itu. Biar namanya kamu. Branding. Gue bikin PKP apa gitu. Gue discuss sama namanya Demi. Gue tag sama Om Demi. Om Demi bilang kita pikirin berdua sama-sama. Ketemulah ide gue nih PKP. Gue laporan sama ke Om Demi. PKP gimana? Apa kepanjangan PKP? Nah, kita bahas lagi, itu kita pertemuan di pertengahan Maret di Sudirman ya. Di Sudirman buat pertemuan, bahas lagi nama grup ini. Ada beberapa grup yang jadi konsen sebetulnya. Okay. Tapi gua dan yang lain teman-teman, kenapa sih nggak PKPI aja gitu? Jadi PKPI ini sebetulnya wadah ini aja ya, perhimpunan atau kumpulan-kumpulan lah itu kan, yang agak-agak semi resmi lah kan bisa dibilang. Jadi persaudaraan nih, udah bukan orang lain lagi nih. Di situ kan tadi gue bilang kumpul itu ada promotor, ada vendor, semua artis, ada semua lengkap. Pokoknya gue bilang kayak gado-gado gitu. Jadi kita persaudaraan. Jadi apapun yang lu butuhin, apapun yang lu akan diskusi di situ ada. Oh. Orang-orangnya, dari situ senior-senior semua, termasuk ini, ke belakang gua. Makanya waktu ngobrol di situ, lu lebih senior. Iya kan? Gua cuma umur doang. Iya, lu masalah banyak mikir. Untuk membernya sendiri ini udah berapa nih? Untuk PKP-nya sendiri? Totalnya 150 orang lah. Iya. Dan sekarang komunikasinya baru by group, WhatsApp atau? By group sih. Pada pertemuan misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali ada ketemu nggak? Karena kan kita juga masih terbatas sama PSBB. Ya. Oh iya. Karena juga terbentuknya baru. Iya, terbentuknya baru. Sebenarnya juga idealnya sih ya. Kalau ini kan sebenarnya kemarin kita bikin karena semua pekerja event ini yang domisili masih Jakarta ya. Mungkin kedepannya kalau misalkan lebih bagus lagi ya kita meluas ke luar Jakarta juga, jadi lebih general gitu kan, gitu. Dan lebih kan banyak juga IU-IU di daerah juga ya, banyak yang kena juga kena dampak covid nggak cuma di Jakarta doang gitu kan. Ya memang kita rasakan banget sih ya dampak covid ini untuk pekerja event ya. Ini viral nih. Viral, ini viral. Salah. Gua belum lupa buka.
gue lupa buka plus gue nawarin lagi. Gue lupa. Demi. Gue lupa. Untung gak mata lah, kalau mata kan seribu lat. Untungnya dia ngelirik. Kayaknya kalau minum ketiga kali tuh gini deh. Keramas. Tapi kan kita balik lagi ngobrol untuk PKPI. Maksudnya setelah terjadinya PKPI ini. Gue minum ya? Kan udah dari tadi udah dicetawan. Udah ada kegiatan belum? Maksudnya dapat ikatan misalkan kayak biasanya bikin pendanaan ya kan buat teman-teman yang terkena dampak COVID. Di zaman COVID ini yang dijamin COVID. Iya. Nah sekarang apakah PKPI udah melakukan itu atau baru akan ada wacana? Udah sih, kebetulan nih kemarin promotornya itu Tony. Gua lagi. Jadi kemarin udah sempat donasi ya. Terbaik Uls. Sebenarnya idealnya kan memang PKP ini ya lebih main ke unsur sosial, event sosial sama kemanusiaan lah gitu kan. Kita fokusin ke situ aja. Ini ada beberapa kegiatan yang kita udah pernah. Ini masih berjalan sekarang saya. Berarti masih berjalan. Masih. Dan ini tahap pertama kita gerak. Tahap pertama. Oke. Okay. Tiga tahap. Ya? Tiga tahap. Udah tiga tahap ya. Udah tiga tahap. Dan ini lo data. Benar-benar data mas. Dalam arti kata benar pekerja event yang benar-benar aktif ya tidak ada pekerjaan apa kalau. Bukan. Ini untuk yang bebas, medis. Orang umum. Medis. Lebih ke medis. Jadi lo mengumpulkan bikin acara bikin apa pengumpulan dana untuk tim medis ya. Yang pada saat itu mungkin lagi benar-benar yang kekurangan. Mungkin kalau ini yang ini yang baju putih, kaos putih ini suhu ya. Suhu. Asto 18. Heeh. Asto 18 dari suhu. Dia yang rela. Iya. Tua mau ini. Ada Tony doang tuh. Paling tua dia kebetulan. Maaf ya, Mas To. paling tua emang benar. Paling gaul. Paling gaul dia. Jadi di rumahnya begini dia, enggak terlalu gaul lah. Kalau di luar ya gaul. Oh, ini jadi disalurin ke tenaga medis ya? Iya. Ke Wisma Atlet, beberapa rumah sakit. Sama beberapa rumah sakit di ini. Dari masuk apa pekerja event kah atau misal orang lain yang lo grab untuk mendonasi. Bukan enggak? Bukan. Jadi gua gini, makanya tadi gua bilang PKP ini kan persaudaraan ya. Jadi disitulah keterikatan PKP ini semua baik promotor maupun si organizer manpower atau apa ya. Kita saling topang, saling berbaur. Ayo ada begini yuk, kayak begini, oke, kita tertar gitu. Dan itu pun nggak butuh waktu lama juga. Dan berapa lama nih lakuin? Ini gue kurang lebih gue ngumpulin semua ini. Dua mingguan. Dua minggu total. Termasuk pendistribusian. Iya. Untuk rumah sakit yang butuh APD. Wow. Luar biasa ya. Ini Krishna ya? Bukan. Oke. Gue pakai masker. Gue sok kenal lo, sok akrab ya kayak gue kenal. I am sorry guys. Ini yang baju putih ini orang BUMN ya? Baju. Baru gue mau nanya. Udah orang BUMN tuh ya, oke juga. Ini untuk rumah sakit sendiri akhirnya lulus distribusinya berapa rumah sakit? Surya, Saroso, sama Wisma Atlet. 4 ya? 4 atau 5 5, kurang lebih 5 lah. Apa aja yang lo distribusin? APD, yang baju. Masker? Itu dia yang tadi awal kita bilang gitu kan, untuk program kemanusiaan sama sosial itu. Sosial itu. Itu lewat rekening ini gitu kan. Gua pengen tanya untuk kedepannya nih, PKPI ini mau... Balik lagi dong kalau... Gak usah, enggak ada komplik. Ini langsung. Gua bablas terus, kayak jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya. Gua mau nanya, ini kita ceritanya di backstage mana nih? Baru. Gak boleh pernah ngerokok. Jadi rapi-rapi, dingin. Ceritanya. Jadi kan ini pakai sweater kedinginan. Jadi, tapi kita kok ada keringetnya nih. Kan dilap-lap. Ada kuah, ada kuah. Kamu emang ada kuah. Padahal udah mau beli AC baru. Kan tapi kan kalau loading AC masih mati. Loading kan AC mati. Betul. Loading masih mati. Ya kan kebetulan lagi. Itu sebetulnya kita kalau loading itu event tuh wah kayak orang kaya. Benar. Iya. Sendiri tapi ruangannya gede. Tapi AC mati. Tapi kan ditanya juga mau kemana kan sama orangnya kan. Mau kemana? Kuliah. Padahal mah di ballroom di Jore kita kan. Orang udah mikirnya kita hidup mewah. Lab gue yang nonton udah 1 miliar belum? Wes mantap. Hanya bayangan. Buat sih masih jangan ditanya. Nah, gue pokoknya masih ngelanjutin lagi pertanyaan gue yang tadi.
apa PKPE kedepannya gimana nih? Apakah hanya pada saat COVID aja? Apakah nanti ini? Karena kan ini terbentuk pada saat terjadinya COVID. COVID ya. Terus kemudian teman-teman punya gagasan, punya ide untuk bikin sosial, ya kan, terkait kekurangannya APD, ya kan, buat pada saat itu mungkin beritanya rame, APD di sini kurang, APD di sana kurang, di rumah sakit ini kurang, akhirnya teman-teman pekerja event ini membentuk apa dengan wacana dengan persaudaraan, kemudian membuat, ya itulah tadi sosial, ya kan. Nah, setelah ini COVID misalkan selesai, PKP ini kah tetap akan berjalan akan ada program rencana apa progresnya mau apa Bapak Yoga. Pak Yoga. Kenapa gue? Enggak ini masukan aja sih. Panut, ya. Gue cuma anggota doang nih. Kepala geng ini ya. Gue bingung, dia sedih tapi di sini. Enggak dia glegean. Sebenarnya idealnya itu adalah idealnya karena kan sayang juga persaudaraan kami pekerja event ini udah isinya udah kok bisa dibilang ya kalangan gerombolan si berat semua nih, Oke. Jadi ada sampai suhu, ya kan? Banyak suhu dan yang bergerak di bidang event, baik apapun tuh bentuk eventnya. Idealnya adalah ini berlanjut di program sosial lainnya. Okay. Seandainya COVID udah selesai, ada lagi amit-amit ya, sebenarnya amit-amit juga. Jangan sampai. Ya. Ada kejadian atau amit-amit jadi sesuatu, itu bisa ngambil dari programnya yang ada di PKPI ini, gitu. Dan ini pun idealnya lagi adalah bisa berkembang di semua daerah di Indonesia, nggak hanya di Jakarta doang. Karena biar gimana juga kan kita butuh ya entah itu kita ada event di daerah, kita butuh juga vendor atau lokal partner gitu. Jadi kita nggak tahu gitu, lagi ya kan. Gua ada ini nih ada event di Kalimantan, ada nggak lokal sini ya? Terus kalau dari sisi misalnya edukasinya kayak gitu ada nggak misalnya nih orang-orang ada teman-teman dari Gasngop di channel ini nonton itu dia mau berkomunikasi lah sama PKPE terus ini kan suhu-suhu semua nih ceritanya kan belajar lah mau belajar gitu sebenarnya sih bisa ya banyak lah misalnya mungkin nanti kalau kayak sekarang ini kan lagi banyak program webinar webinar itu. Kalau gue nggak masuk ke PKPE, mungkin gue nggak tahu juga ada program webinarnya apa kayak ada sekarang yang terkini itu yang konser apa drive-in ya? Drive-in. Kurang lebih seperti itu lah, gitu kan. Kalau kita nggak di PKPE, kita nggak tahu. Nah, hal-hal itu yang bisa jadi berkembang ke sana ya. Bukan sebagai pembelajaran juga untuk orang apa anggota-anggota yang baru yang berkecimpung di dunia event gitu kan. Berarti juga sekalian juga menaungi anggota kalau misalkan katakanlah ada musibah, ada misalkan ya kan kita nggak pernah tahu misalkan ada biasanya kan dari EO kemudian ke vendor biasanya nggak ada suka ini mungkin akan bantu menengahi bisa juga terjadi seperti itu kan kita nggak tahu kadang-kadang ada kendala di sebuah event dan itu bisa jadi penyebatan juga bisa seperti itu sebagai inilah maksudnya penyelesaian dengan mediasi, cara kekeluargaan Sehingga kayaknya itu ya bukan di persaudaraan ini di grup WhatsApp grup lah gitu. Ini isinya gerombolan kelas berat semua ini kalau dengar dari ininya ya dari anggota-anggotanya mau berat kalau ibarat angkat besi itu yang 35 sampai 60 kilo ini aja kursi gua udah mau roboh nih ini masih enteng dan umurnya juga sama sih sebetulnya umur tapi tapi memang kita di sini harus ada syarat kalau tahu boleh tahu mau masuk PKP itu sebenarnya ada syarat apa rambut lontos berarti Andi F. Noya bisa masuk kamu udah gabung udah gabung lu udah dong berarti bro udah gabung Mas Anto udah banyak apa kita lagi apa rambut depan Andi Riono kan Anto Wiryono. Oh iya benar. Luar biasa. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada, benar. Gua rasa sih udah lengkap semua tadi Yoga nyampein. Dan nah, maksudnya ada kan lebih senior. You can reunion gitu. Sampai semua kan ini pokoknya buat ya semua juga ini medianya buat kita semua sama-sama ya kan ngopi di base teman-teman. Bukan apa? Gas ngopi yang di apa tuh? Apa
kata siapa suruh subscribe. Gue deh tadi lupa ngomong subscribe. Nah, itu subscribe itu nanti di ujung acara. Di ujung acara biasanya. Ya kan gue juga belum iya. Tuh. Subscribe ininya apa channelnya subscribe di ngopi di backstage nih. Ya kan di sini. Ada aduh ini anak baru ya. Oh, emang ada subscribe. Aduh, oh, ngopi bakal subscribe di sini waktu iya, iya, iya. Aduh, malah kita ditolong ditolongin sama sama tamu nih kita. Masalahnya. Orang dia lagi kita lagi loading dia main ke sini, saya nggak main di sini. Main. Jujurlah padaku. Nyanyi mulu udah. Gak ada lagi nih, gak ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman Gaskop yang lagi nonton. Iya lah, maksudnya ini. buat nge-grab orang-orang deh. Iya, yang mana nih? Maksudnya pribadi atau yang semua boleh, pokoknya mau pribadi kayak mau misalkan. Kalau gua sih dari PKPE ini kayak ya kan. Jadi gini deh motivasi pribadi. Kalau gua iya udah. Dia iya, aku ngomong sengaja. Terus distrek. Kalau gua berharap sih ini semua berakhir nih. Amin. Ya. Dan kita bisa beraktivitas lagi, kita bisa kerja lagi. Itu harapan gua. Yang kedua, hubungan antara kita yang ada di PKP ini semakin erat dan enggak akan pernah putus. Amin. Semakin solid. Amin. Gitu. Jadi misi dan visi kedepannya harus bagaimana ya kita di awal lagi, oh ikut donasi misalnya di depan ada kayak gini kita itu lagi gitu. Jadi lebih kuat lagi lah. Nah sebenarnya kan nggak hanya donasi aja kan ya, bukan lengkap PKP kan semua. Silaturahim semuanya tadi yang lo bilang gitu kan ya, misalkan bisa dangdutan bareng entah lo mau bikin proyek bareng ya kan kita nggak pernah tahu kan ya. Karena lebaran ini kita nggak bisa kemana-mana dan nggak bisa pulang kampung dan gua pesan juga jangan sampai pulang kampung dulu. Benar. Bertahan dulu di Jakarta. Jangan mudik. Jangan mudik lah. Pakai masker. Oh, pakai masker. Kita kemana mana pakai masker ya kan. Sama antiseptik. Giliran gini aja udah. Oh, itu ini di maskerin kalian. Kalau enggak ada ukuran PSBB, mungkin PKP ini udah lebaran nih, rumah turu ini home to home. Iya, benar. Tapi enggak juga sih kalau gua pikir ya kalau enggak ada COVID belum tentu ada PKP. Jadi semua itu ada hikmahnya sebenarnya. Kebetulan kemarin yang datang selain Double Tony, si Pak Hikmah. Pak Hikmah siapa? Itu kan ada hikmahnya. Oh! Bisa aja. Iya, lucu deh. Kita undang lagi, lah ntar ya. Kita undang lagi. Seru-seruan di sini. Luar biasa. Dari Om Yoga, ada nggak? Ya, Om Yoga, silakan. Baru lagi minum orang tua. Closing statement. Ya pokoknya kalau menurut gue sih karena kejadian COVID gini selain kita ada persaudaraan untuk KPI ini juga ya kita harus mikirin event ke depan itu konsep eventnya lu udah harus berubah yang sebelumnya kita pikir konsep program atau event-event kita berjalan lambat dengan kondisi seperti ini kita harus bergerak lebih maju 5 tahun ke depan gitu kan. Karena semua program event kita atau konsep event kita itu udah berubah. Kedepannya setelah COVID pun berubah. Tapi pada saat selesai COVID jangan lupa pada saat lo bikin event protap itu nomor satu. Tapi setelah protap nomor satu lo tambahin nih protap yang bagus dan nggak terlalu costly itu lo tambahin juga yang menurut lo masuk. Ya karena itu protap tetap harus kita terapin ya kayaknya 6 bulan sampai 1 tahun ke depan gitu udah harus mesti harus harus kita terapin karena dunia kita ya dunia pengumpulan masa. Nah, itu yang nggak boleh lo lupain tapi gua ini juga sih dengan kondisi seperti ini misalkan kan sekarang ini kita tuh lebih sering komunikasi melalui virtual ya kan? Katakanlah kalau misalkan virtual dulu ya virtual melalui Zoom streaming dan semua kita oh gara-gara spiritual bukan virtual ya kan bisa jadi kan misalkan nanti technical meeting ya kan kita nggak perlu kumpul-kumpul aja cukup kita bahas di udah nggak usah ini kayaknya sih akan ke arah situ gitu. Akan ke situ kan? Akan ke situ pasti kan nggak usah pasti. Kita kumpul di hotel lagi kan technical meeting final teman udah nggak udah teman udah kayak gitu aja ya kan tapi nggak tapi beda lah kalau sudah kita harus ke lokasi kemudian juga IR event harus ke ini ya. Tapi kan kalau misalnya meeting itu kayaknya udah belum enggak bisa alasan lagi. Enggak ada alasan loh mobile. Enggak bisa begitu. Sekarang lewat handphone udah bisa. Ya, lu minggir dulu bentar deh.
ya, kita ngobrol banyak bareng. Lo nggak hanya Zoom kan sekarang juga banyak ada Google Hangout, ada Hangout juga ada, bahkan WhatsApp aja sekarang udah ada, bisa Bigo. Belum ada, bisa. Bigo belum bisa oh. Bigo baru cuma tetap baru 4 plus admin 5 WhatsApp tapi udah 8 ya? Ada downloadnya, gue udah cobain belum bisa. Oh. Walaupun semuanya udah upgrade kan itu semua harus diupgrade. Oh, mungkin gini, 5 yang 3 nya cadangan. Main bola emang. Bola. Ya kan? Kayaknya emang harus upgrade. Kalau ya, kalau enak kan ya itu dia pakai Google Hangout lo, tapi masih sorry sebut brand nih. Enggak apa-apa. Soalnya kan kalau 10 itu kalau Zoom itu kendalanya adalah lo cuma 40 menit ya. Iya, iya betul. Kalau yang Zoom, ya, Zoom 40 menit. Kalau Google Hangout itu lo berapa jam apa tergantung kuota sih. Sama kayak Microsoft Teams juga bisa. Microsoft? Microsoft yang lagi juga happening juga Microsoft Teams ini. Ya. Itu juga bisa, cuman emang dia lebih ini ya, apa lebih besar ini. Nah, ya, kedepannya ya lu udah harus bersahabat ya, sama bener. Itulah. Hal yang kayak begitu hal-hal ya, seperti itu. Memang ada hikmah baiknya lah. Ada hikmah. Ya itu dia dipercepat lah gitu. Betul. Tali silaturahmi kita juga pada saat terjadi Covid ini juga lebih kuat ya kan, akhirnya juga banyak yang terjadi kan grup-grup kayak misalkan dia ngumpul kayak gini bikin donasi dan lain-lain itu juga banyak ya kan. Kemudian juga sekarang juga mulai ada sih maksudnya pekerjaan-pekerjaan ya tadi paling event-event virtual, virtual ya kan, streaming, mau launching streaming apa dan lain-lain ya, kayak gitu doang. Oke, Yoga, Tony, ya kan, ini kan teman-teman apa namanya Gaskom yang di channel kita ini mungkin pengen minta wejangan lah, wejangan lagi-lagi ya, ya Allah, lupa. Ya kan, boleh ngasih pesan-pesan nggak buat Gas Ngop yang ada di channel kita ini? Oke, gue dulu kali ya, biar yeah. Penutupan tetap di lo. Kan tadi gue opening. Oke? Dia, dia. Iya. Biar cepat pulang. Gue dipanggil. Oh iya. Komandan. Iya. Oke, okay, buat tim lo tadi, Gas Ngop. Gas Ngop. Gas Ngop. Gas Ngop. Gas Ngop. Gas Ngopi. Buat anak-anak Gas Ngop, pokoknya inget aja ke depannya itu ya untuk menghadapi new normal ya. Yeah. Event pun sama menghadapi new normal juga, selain selain apa negara menghadapi new normal, event-event juga sama menghadapi new normal. Ya semuanya udah nggak normal lagi nggak. Yang sebelumnya lo event itu standar-standar aja, itu kan. Sekarang lo harus bersahabat sama teknologi. Betul. Ya. Pelajarin teknologi yang lo ngerti, lo develop lagi, lo kembangin lagi, itulah yang akan lo pakai ke depannya. Dan harus siap, kalau lo nggak siap ya harus belajar lah gitu kan. Kan banyak kuota juga internet. Wah iya, iya. Sekarang gitu, lagi baik-baiknya. Lagi baik-baiknya, ya. Dari gue sih itu aja. Yoi, thank you. Gue udah dijawab semua nih, tadi baru menjawab sebelum gitu. Nanti klimaks anjing. Disuruh duluan, jadi ngikut toh. Iya. Tapi dipanggil PO gue aja lagi standby nih. Langsung idem. Jawabnya gitu doang. Udah semua dijawab sama dia. Gitu. Ayo bentar lagi panggil nih. Buat gue tetap semangat aja sih sebetulnya ini. Gitu. Perubahan pasti ada ke depannya di new normal ini. Ya itu tadi Yoga bilang semua akan ada perubahan ya dari masalah teknologi gitu. Semangat dan terus berdoa, terus berkarya aja buat gua. Oke, luar biasa. Tuh, ya teman-teman Gas Ngop ya. Ingat tuh pesan-pesannya. Nah, pesan dari Gas apa? Gas Ngop. Gas Ngop. Oh, ini. Gas Ngop. Ini gua punya oleh-oleh nih. Tapi gua XXL. Itu nanti. Nanti Pak tuh. Gua udah dikasih. Yang ya, penting dipegang dulu. Entar gampang bisa ditukar. Ya. Yang penting promosinya dulu. Iya. Ya enggak. Iya dulu. Iya. Antoni. Dulu, aduh, thank you. Jangan lupa dibuka dulu. Subscribe. Ya, jangan lupa ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terus juga yang loncengnya dibunyiin tuh. Lonceng dibunyiin. Loncengnya digoyang-goyang. Kalau di dalam misalkan gua masukin konten baru, notifikasinya langsung masuk. Iya, enggak? Ngopi di backstage, ya kan? Kalau teman dari Gas Ngop. Ini jangan sampai enggak dipakai nih. Iya, kalau Gas Ngop itu mau ngelihat dan apa melihat ngopi di backstage ini bermanfaat. Langsung di share videonya. Kasihin bagi-bagiin ke teman-temannya ya. Suruh pada nonton, pada nonton, suruh pada subscribe, normal tuh. Kemudian suruh pada like.
suruh pada komen. Yes. Thank you Om Yoga, thank you Om Tommy. Yoga. Belum dipanggil ya? Tentang ini. Terima kasih banyak. Ukurannya apa? Oh, ya standby. Wah, standby benar. Oh, standby terus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya, udah mampir ya. Ayo dipanggil udah. Sudah semuanya. Ya. Oke. Salam COVID. Salam COVID. Salam COVID. Jangan salam COVID semuanya. New normal. Ingat COVID ya, bukan COVID ya. Thank you, thank you, thank you.